maafin Centini ya, Mas. Soalnya Centini gak bilang-bilang sama Mas Tejo kalau Centini pulang kampung. Bukan apa, Mas. Pak Arus tuh ngasih tahu Centini bahwa Centini gak usah ngomong karo sopo-sopo. Sini aku gendong deh. Iya. Aduh. Monggo, Pak. Monggo jalan, Pak. Waktu baru datang aku ke rumah Mas Tejo, rasanya bahagia banget. Kenapa sekarang jadi begini? Kalau aku belain Mas Tejo, Bapak bakal dapat masalah besar. Tapi moso aku kate ngorbanin Mas Tejo sih gak salah apa-apa. Ya Allah, Mas Tejo dan Bapak itu orang penting dalam hidupku. Centini gak sanggup kutu pilih sopo. Ayo ibu-ibu, ayo nang balai desa. Ayo wis pokoke wis ngerti, ayo melu aku. Memang sudah keputusane. Pak Kades wis njukuk keputusane. Ayo melu aku nang balai desa. Ora, ayo wis ayo melu aku. Warga ke balai desa. Kenapa semua jadi penasaran ngono sih? Tini, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung begini, Tin? Niku, ada masalah penting kali ibu di balai desa, ibu. Iya, Tin, penting. Soalnya sekarang Pak Kades sudah ngambil keputusan untuk masalah Mawar. Ya Allah, semoga keputusannya yang terbaik untuk semua pihak. Udah, sekarang kita ke balai desa aja, yuk. Yuk, ibu anterin, yuk. Gua gak mau nikah. Mawar, aku minta tolong sama kamu. Salah aku sama kamu apa? Sampai kamu tega sama aku kayak gini. Lihat aku, Mawar. Kenapa sih kamu tega ngejebak aku? Kenapa kamu gak berani lihat aku? Orang aku minta tolong sama kamu. Kamu bilang sama mereka semua kalau bukan aku pelakunya. Nyuwun sewu Pak Kades. Akad nikahnya tidak bisa dilaksanakan. Karena saya lihat calon pengantinnya belum siap. Enggak bisa. Papa dulu, Pak Kades, ayo. Papa dulu, ayo terusin aja. Terusin aja. Lanjutkan pernikahan ini. Duduk aja. Jangan, Mas. Jangan, Thomas. Apa itu? Semua warga di sini sudah kesal sama dia. Tejo di sini tidak mau menikahi Mawar. Padahal dia sudah mengambil Mawar. Itu kan namanya kurang ajar. Iya toh? Iya. Gua gak akan menikah sama siapapun kecuali perempuan yang gua cintai. Bang, lu harus mati. Gak bisa begitu, Pak. Ayo, Pak, laksanain. Tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang semuanya. Maafin Bapak, Mas. Maafin aku. Aku ndak iso bicara nang kene. Bapak bisa dapat masalah lagi. Centini. Kamu tuh ngapain sih kesini segala, ha? Ganggu acara aja.
sewu lho Pak Penghulu. Pernikahannya dilanjutkan saja. Saya itu udah ngomong di depan semua warga bahwa mereka berdua ini harus dinikahkan sekarang juga. Sudah? Ya, benar Pak Kades. Ayo, udah Pak Penghulu, cepetan. Tejo, kamu jujur sih. Kamu ikutin petunjuknya. Gua mau nikah. Nikah. Ya Allah, apa tak batalin aja ya? Aku salah besar sama Tejo. Yo, sewu Pak Penghulu. Bukannya pernikahan itu tidak boleh dipaksakan, Pak. Kalau ada yang keberatan, berarti pernikahan itu kan tidak sah atau tidak boleh dijalani, toh, Pak? Benar, Mbak. Jika pernikahan ini dilaksanakan dengan terpaksa, maka hukumnya tidak sah. Oh, Pak, gak bisa, Pak. Pernikahan ini harus dilanjutkan. Tejo harus menikah dengan Mawar. Gak bisa, Pak. Ya udah, cepetan nikahin aja ini berdua. Tenang. Mas Joni, Mas Centini minta tolong Mas Nyun Sewu sebelumnya. Kasih waktu Centini untuk ngomong sama Mas Tejo. Pak Kades, insya Allah Pak Kades sampean percaya karo Centini, Pak. Pak, Mas Tejo tuh gak mungkin kabur. Kemarin pun kabur tuh bukan karena apa, tapi bukan karena kemauan dari Mas Tejo, Pak. Gimana ya kalau Mas Centini mungkin banyak? Dia pasti disalahin warga kalau ketahuan dia ngajak gue pergi. Centini, maksud kamu tuh apa toh ya? Hah? Kok katanya Mas Tejo itu mau pergi atas keputusan sendiri? Maksudnya apa toh? Saya ini bingung. Udah, kamu harus jelasin apapun tadi. Tin, jujur. Ini ada apa ya? Pakai rahasia-rahasia segala. Hah? Ayo jujur. Alah apa ini? Setelah saya pikir-pikir, pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan hari ini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini harus diteruskan. Tenang. Dan saya minta kepada bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, jenengan silakan pulang ke rumah masing-masing. Biar nanti akan saya carikan waktu yang lebih tepat lagi untuk masalah ini. Saya mohon panjenengan semuanya pulang. Silakan, monggo. Centini kok belain Tejo ya? Emang ada hubungan apa itu mereka? Tejo, awas kamu jangan kabur. Kamu sudah banyak usaha yang lewat. Kamu berani berbuat, kamu harus tanggung jawab. Dan saya tidak akan pernah melepaskan kamu. Dan tidak pernah akan kasih kamu ampun. Jo, Centini jadi gak penak mas, lihat kondisi sampean kok gini. Maafin Centini nge mas, apalagi muka sampean pucet mas, tasnya sakit nge mas. Gak apa-apa Tin, cuma masih sakit dikit.